semuanya ada konsekuensinya gitu. Dan mungkin Lesti juga ngambil keputusan itu sudah tahu konsekuensinya apa gitu. Ada rasa kecewa nggak sih dengan perdamaian mereka itu karena kan ini menyangkut KDRT? Ya itu masalah mereka sih, kita juga nggak bisa terlalu campur terlalu jauh sih kalau untuk masalah mereka. Tapi sempat ada komunikasi nggak sih setelah pulang dari atau umum? Nggak ada, komunikasi sama sekali nggak ada. Kamu nggak pernah orang nggak gini, kita nggak berhak untuk kecewa atau enggaknya, ya itu mereka yang menjalanin, mereka yang tahu permasalahan rumah tangga di dalamnya seperti apa, keputusan yang diambil itu balik lagi ke mereka. Toh juga sekarang kan sudah terlibat antara dua keluarga, bukan lagi Lesti sama Bilarnya doang. Ini sudah bertabayun baik-baik, mungkin itu keputusan yang baik dari mereka. Ya pada dasarnya kita tidak mendukung yang tindakan yang dilakukan sama Bilar. Baik itu kekerasan di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Jadi ya hal yang seperti itu ya kita juga tidak senang lah kalau untuk tindakannya ya. Tapi kita juga tidak berhak untuk mengejudge orang lain gitu. Harus begini, kita juga nggak bisa ngatur rumah tangganya mereka gitu. Dia sama mantan istri kamu sih. Ini ada istri sekarang. Salah orang. Virus. Gitu. Gimana maksudnya? Kamu mantan istri dulu, gimana waktu pas lagi berumah tangga? Pernah ada keributan atau sampai? Kalau setiap rumah tangga itu pasti ada keributan istilahnya permasalahan rumah tangga itu masing-masing gitu. Baik buruknya ya mungkin cara kita aja untuk menyikapi dari setiap permasalahan itu seperti apa. Jadi tergantung orangnya masing-masing sih cara penyelesaian masalah itu dengan bagaimana. Atau kan memang ada pemuka agama yang harus dihadirkan untuk menengahkan atau memang harus tabayun berdua dulu di kamar dua atau memang harus bersilang misalnya Ido ke mertua ngobrolnya, kalau istri ke mertuanya silang sih harusnya gitu. Tapi kalau memang bisa diselesaikan yang berdua dulu lah gitu. Setiap rumah tangga pasti punya masalah masing-masing. Banyak yang bilang ke si Lesti dibilang satu prank, ini tanggapannya seperti apa? Nggak tahu satu prank ya, kalau itu nggak tahu sih. Thank you. Sekarang netizen banyak yang menghujat lah. Iya, terlarang iya jadinya juga kedua-duanya jadi kena hujat, yang tadinya mendukung Lesti tapi sekarang berbaliknya. Ya itu kita konsekuensinya sebagai public figure memang seperti itu. Tapi ya itu memang di sini pelajaran yang kita ambil adalah harus berhati-hati aja sih. Segala tindakan ketika memang kita sudah mengambil keputusan apalagi di publik, ya sudah konsumsi publik. Jadi memang itu konsekuensinya. Ada yang memprediksi ini alasan Lesti mencabut bukan karena anak aja tapi karena faktor bisnis. Menurut kamu gimana? Ada kontrak kerja yang mereka sudah itu nggak tahu sih, karena kita kan nggak tahu kerjasamanya ke siapa aja gitu, nggak tahu sih ya. Makasih ya. Oke, yuk.